bus LS 220 memasuki kawasan terminal kerja bus ya teman-teman ya. Cari penumpang tapi nggak ada sewanya di sini teman-teman. Nanti di pool ada sewa ya teman-teman ya, entah itu paket ataupun orang, buat nambah-nambah modal di jalan ya untuk Bang Fauji dan juga kru 220 ini, karena memang penumpangnya sepi, solar pun susah, jadi memang mesti harus banyak-banyak sabar. Sampai di pool LS Raja Basah. Nah itu teman-teman, ada bus LS 071 berhenti yang tadi depannya 220. Oke lah, kita awalnya sampai sini aja teman-teman ya, karena bus LS 220 juga tidak masuk di pool LS, jadi kita awalnya sampai sini. Oh.
di sana pula lesnya. Di sana masih ada busana 071 ya. Oke teman-teman, jadi saya di sini sekalian mengambil paket dari Siantar ya teman-teman ya. Baru datang tadi pagi. Karena semalam saya kesini belum datang mobilnya. Ini infonya tadi pagi baru sampai, jadi langsung saya ambil juga. Pas kebetulan lewat di Pulau Elias ini. Ya di sini masih ada bus Elias 071 ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi perjalanan kita mengikuti bus Elias 220 dari Rumah Makan Dua Mandi sampai ke terminal Raja Basa, sampai juga di Pulau LS Raja Basa. Tidak dapat sewa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti di jalan ada lagi tambahan sewanya. Dan juga tentunya diberikan keselamatan sampai di Kota Yogyakarta, diberikan kesehatan untuk seluruh kru dan juga penumpang ya teman-teman. Ini adalah Pulau Damri ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.